Indonesia tengah berduka, kehilangan sosok terdepan mengabarkan soal kebencanaan yang terjadi di tanah air, Sutopo Purwonugroho. Ucapan bela sungkawa pun terus mengalir dari semua kalangan, salah satunya dari penyanyi idola Sutopo, yakni Raisa Andriana. Lewat akun Twitternya, Raisa menyampaikan duka mendalamnya atas kepergian Sutopo. Semasa hidup, sosok yang tak pernah lengah di tengah bencana yang melanda tanah air ini mengidolakan Raisa. Di ulang tahunnya ke-49, Oktober 2018 lalu, almarhum mendapat ucapan selamat. Kemudian November 2018, Sutopo bertemu dengan Raisa untuk kedua kalinya. Sutopo menghembuskan nafas terakhir di Guangzhou, Tiongkok, Minggu dini hari sekitar pukul 1 pagi saat menjalani pengobatan kanker paru.